السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله محمد وحضرة صاحب الفضيلة والكرامة صاحب صلاة كن بلا شيخنا مربي رؤينا أحمد ينشدر نصف عليه وحضرتي مصنف ومؤلف هذا الكتاب الحكم وحضرتي ولوالدين ووالهم وحضرة كل جامعه وصلوات كل بالله الاحياء منهم والاموات وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الفاتحه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم قال سبحانك العلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد lanjutaken kita al-hikam di pon soleh darat landin tu lintu pun sana gitu ki di... kola musonif syekh bin Abdul Hasan dari rubbama istahya al-arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu iktifaan bimasyiati fa kaifa la yastahyi an yarfa'ha ila khaliqatihi Syabda ta'ilah ngendikan rubbama ma'istahya kadang-kadang duwe rasa izin sabal arifu wong makrifat billah Izin an yarfa'a sangking yentoh ngaturake sopo al-arif. Hajatahu ing hajate al-arif. Ila maulahu maring bendarane al-arif. Izin iktifaan krono ngalap cukup. Bima syiatihi kelawan oleh ngersaake Allah. Fakai fa mongkohalik koyopo. La yastahyi orang ngeroso izin sopo al arif an yarfaaha ing yen ngaturake sopo al arif ing hajatahu ila khaliqatihi maring makhluke maulahu uto makhluke Allah Dan berikutnya diaturne rasa manahe wong arif billah Niku jauh beda Kali wong biasa-biasa. Bahkan kali ulama-ulama sing dereng bener-bener arif tenanan niku benten jauh. Tumrigit aturane wong sing bener-bener makrifat billah. Kuwi kadang arep ngaturne kepenginane Harap ngatur hajat-hajat dan gusuh Allah ni ku Isine pol. Nopo mali sampai mekso. Agik ngatur tok, rentek. Hajat-hajat dan Allah piyambake ini kundu rasa rosoh isin. Isin kenapa mergo selama ini yang baik ngerasa ini cukup bahkan lebih dari cukup yang ini ku bunga pol Allah lho wis barang-barang melok apa yang dikersani Allah yang berupa wujud sembarang-barang mulai ambekan nikmat urib nikmat iman nikmat ngerasa ini duit Tuhan yang jenis Allah nikmat ngrasakne dadi pengikuti Rasulullah Muhammad Ibnu Abdullah niku wis banget sukur e piyambake makane arep Jaluk lebih dari kaya ngono kuwi mesti piyambake luih seko izin pemenen njaluk ning makhluke Allah Sambat, jaluk, to ngatur ne, kebutuhan keinginane keinginan sesama, makhluk Allah niku ku pi isin, isin ne, ku isin pol terkadang gada, rasa ngoten terkadang, nah, ro songot ne, ku ro songot ne, ku ro Allah ne, ku ro luwe, luwe kata sinten abai sinten robi adawia nggih ngoten ta wis janji nak ten tat kiratul aulia kan ngoten ketika robiah sayyidah robiah lahir kan ngoten kok, dodok-dodok kak dodok-dodok eta dodok omai omahe wong Arab ngatur ke hajat banget sungkan isi nih gusu Allah. Merkono po, niku termasuk minal adabi, Termasuk tata krama etikane wong salik tarkutolabi wasuali minallah ninggalne jaluk nyupreh dan Gusti Allah. Piambake rasane napa? ridho, wa taslim. pasrah karo ketentuan-ketentuan sing diparingi saka Gusti Allah. Kakek niku modele. adab nih gumunan etika <coughs> lepon jaluk nopo poduso cara syariat dak duso oh menungso di Tuhan jadi jaluk itu Tuhan itu, gengway bareng jaluk nak munggu aturan syariat tapi nak bagi uang sih benar-benar marifat ini gua adab gumunan melebih dari hukum-hukum niku. -hukum uang teniku Wong sebenernya arif al muhakkikin Golongan sidiqin yastahyuna minallah. Piambake duwe ni gadah isin sungkan ten Gusti Allah ngoten niku. Apa male sampai jaluk ten makhluk Allah. Meskipun wingi daturne ten la tamud dan nanika bahwa hukum jaluk enek sing wajib, enek sing sunah, makruh, mubah sampai haram, Tapi biar mbak yang ngoten ikut ten makhluk ke Allah nu no gengsi jero kasare. Kak Sudi. Ya. Yang baik gak bakal kalau meninggal nih Toto Kromo ngoten gak bakal meninggal nih. Lek bener-bener Arif Al Muhakkikin atau Arif As Sidqin gitu. Bawa-bawa niku sebagai bentuk ibadah komunikasi dan gusti Allah menandakan lek makhluk ini benar-benar fakir dan gusti Allah. Dongone sing bener-bener benar diperintahkan Rasulullah nak bagi wong salik biasanya mau roto-roto Allah manta maksuduna wadu doa kamatukuna tok cukup nih wasi ini. Cinti tujuh mong Allah, ridhoan Allah, tok sing dituju donya sampai akhirat ditambah meneh piye bisane demen Allah? Gusti Allah piye bisane isa dadi golonganane syuhada siddiqin siddiqin syuhada washolihin isa nglampahi perintah Allah isa mampu menghindar napa sing dilarang Allah Mentok niku bali yo kaya nek wong bener-bener arif siddiqin ya Allah masa aku mugu-mugu akeh, gak enak niku. Nak ulama mungkin yo. Ya Allah santriku parung akeh, muridku kata. Tapi kok Nak ulama iya. Ya, tapi nak wong arif billah kaya oh, sinten gurune spirituale Syekh Abdul Asyadli. Abdul Sa Syekh Abdul Al-Masis. Ya mbek gak butuh murid to, cukup sitok-tok. Syekh Abdul Hasan Asyadli. Gemparkan dunia tuh zaman itu Setelah sedane tapi setelah sedane gemang dunia bahkan sampai saat ini kan pengikutnya masih kata. Beda ulama gede nih mergo karena masa masa si jilang kepedan kita kalau ulama iya tapi nawang arif masih dipertanyakan itu. godam makume kursi siji loro aras-arasen ta umpame. perlu dipertanyakan niku makomena. Nah. Cici loro ku tetep gedhi to rasane syukurun Allah. Yo ngoten ta. Kok mun atap niku wis sang atap bakan nopo? Nah, Kok enak kawula Dui roso usin ngotiniku. Allah mesthi jamin nggawahe sesuatu sing afdolum mimma sing luwe gedhe ning sing sing luwe gedhe perkara sing disuwun karo makhluk liyane. Kaono oh wong gak buta apa-apa salian Gusti Allah mesthi Allah nggawahe sesuatu sing bagi kawula niku luwe gedhe luwe agung tinimbang kawula sing padu jaluk kui. mesti niku wesan ala jarum anal haqqo subhanahu yu'tihi Abdullah ma yu'tihi asailina Allah mesti nguwai kawula sing gak tau njaluk opo stop aku karo jenengan akrab gak njaluk opo-opo ketika jenengan nguwai mesti sesuatu sing lebih dari sing tak harap ke biasa Lah ngono lek ah perlu dipertanyakan tutup kanca tenanan iki Lah nek Allah sahib tenanan lah. Allah roh aib aib kau bahkan wani negur kau lek dua ini keelaan beda lek konco biasa dua keelaan toh sudah ditutupi tapi na Allah mboten wani negur lewat nopo yang lewat arah sarasan angin ini ibadah teguran lo nih teguran itu belum tentu adab tok koyo oh ya sudah banjir dan tsunami kak dewi biasa istiqomah jilalah kak istiqomah teguran nih asli ini bagi si afalat atafakarun jangan jangan sih mau berpikir bilah tenanan teguran nih ku Allah jangan uga kantusoh untung di teguran ada tujo kak digatek nih yo lu ngeri niku bagi kau loh sing bener-bener kenal luwe luwe cinta ning Gusti Allah. Kata di kaya hikaya cerita cerita ngoten. Kata saya dina Rasul Ibrahim Alaih Salatu Wasalam pas Arab di cemblong gitu putih geni Kali Raja Namrut yang bae kan dirauhi malaikat Jibril dah. Tapi nek basa wong Semarang kemblidi. Sopo Kanjeng Rasul Ibrahim niku kemblidi Tak butuh malaikat Jibril bahkan bisa disur niku asline. Karena diperintahake gawani Nabi Ibrahim arep ngusir sinten? Jibril boten won bot wani. Malaikat Jibril nganting no apa? ngadangi jem, apa ngaturi jembar to wis jaluk pitulung apa Ibrahim sampean jawabin opo, aku ora butuh sampean nyapa ndak tak teko barang lha aku dikon Gusti Allah oh yo wes lah sampean butuh sapa Ibrahim Gusti Allah yo mesti you no know. tak basa kasare matur critane kan ngoten yo mesti you no know. aku butuh Allah ya wis apa sing mbok jaluk Bama ilallah ta'ala apa hajat musim buat jalung gusti Allah wayang ini iki. Ma, Nabi Ibrahim jawabin no aku gak jauh no apa apa hasbi min suali ilmu bihali Allah lu luwe perso apa sih terjadi saya gini ke aku lah maka dibahas sindir kali sindir itu namanya hmm. Syekh Bisri ini, maka disindir ini narik cerita saya Bisri niku gue lagi. Tawani karo kabut Allah paham karo keadaanku. Oh nak ngono? Ya wes lah bisa babi yang niku. Makane umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ayat tabi amilla ta kon derek apa ajaran nabi termasuk ajaran rasa taslim waridha ten Gusti Allah niku ta. Dan aku lu jenengan ngono kuwi ora ya gila-gila ardobong kok. Mergo Kanjeng Nabi Ibrahim wis gak ngreken siwa Allah sakliyane Allah mau nggo piyambae afilun perkara sing sirna keabadi. jadi percuma mengharapkan sesuatu sing lemah mengharapkan pertolongan sing keabadi percuma nabi ibrahim khawatir nawa itimat kalbune gak ten Gusti Allah gak iso pasrah gak iso ridhoan Gusti Allah luwe medeni niku ta luwe medeni kados dawuh saya sahal atur atus tari saya sahal niku nak munggu mana mulai umur tiga tahun mulai riadoh nih lu piamba ini lu tiang mulai lah dalam bahasa tiang sana itu senengnya sholat dalu umur tiga tahun nih lu dididik di ngoten nih lu aku jenengan dia ngegame di umur tiga tahun latihan sholat dalu sampai paman ini ku kepeden, khawatir jangan wahana ini, ponakan ini, ini bu. umur tiga tahun, Teman, teman umur tujuh tahun, musim mulai riak, niku, poson, niku, sehat, sahal sehat, sehat, niku tidak kaya kulon sehat, mungkin, mungkin sehat, beda, bahkan piyambak sehat, sehat, murid pendiri madhabnya, madhab fikih, sehat, salimi sehat, 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 Mulai umur 7 tahun piye wis mulai riyadhah niku, mulai poso. Posone niku bukane niku narep buka plus sahur niku. Buka plus sahur mung roti digulung-gulung dibakar. Dan aku kula jenengan wis kak Zaman saat ini kalian kan benten lah, itu. Nah, bahkan sampai biang-biang melatih diri, untuk spiritual spiritual nih telung nate biamba ini uji coba sering percobaan nih bu kembali tiru ya. sedino kuat tiga hari biamba ini posone buka plus sahur ini ku tiga hari sekali tak ada subuh kuat belalai kurang marem pitung dino pitung bengi gak maam deh poso tapi kuat alhamdulillah lima dino itu sampai cerita lintune mbak nate dua puluh hari dua malam buka mung pipisan bila kuat saking kurang ekstrim mungkin ah kurang kondang gitu zaman kusa kita pitung puluh dino pitung begini kuboten buka nih nak poso itu ternyata ternyata mbak ini ku mikir tafakur pas makmu tuh layu aku nak maem kok dadek nih kuat, tapi nak aku gak maem kok dadek nih ngelih. Ketika tafuk kurungotan itu muncul, piye bisa nih aku, kita walik. nih aku kuwi maem, aku malah lemes. Nah aku ngelih, piye bisa nih aku malah kuat. Dungu otan Allah itu dijabaiyan. Dungu otan dijabai kusya Allah, dungu otan ini kunatin dungu. Teman-teman Dungo, ketika piamba ini ku maem, malah sudah dek lemes. Ketika dek semakin buton maem, malah tambah rosok. Ini ku dijabai kali Allah. Akhirnya ngoten sampai ngendikan ma min nafsin wala kolbin. Ma min nafsin wala kolbin illa wallahi Wallahu muttalun alaihi fi saatil layli wan hari. Fa'ayyuma nafsin au kolbin ro'afihi hajatun hajatan ilasi wa usalatu ala iblis. Kok anak wong? Dia ingat fatwa ini. Kok anak wong? Ini hati ini. Tak ngerasa ini. Lek Allah muttaliun alaihi fi saatil layli wan hari. Lek Allah ni, gak Nak piyambah yang tak ngerasa ini. Nak Allah wizzat. sing mirsani setiap detik waktu bu awan bu mengi ati mesti dilebani dirasuk iblis surga saringun kok sampai wanin jaluk ning Allah ngerentek dan makhluk kepinginan yang ngerentek dan makhluk ati kui mesti di salatu ali iblis dubengi si iblis maksud dikuasai karo iblis nih jadi saya selalu nopo namun muhasabah lah tuh sampai manaku kak rumongso ngerasa nih Allah niku mutali on alaihi bisa hati leli warna Allah mesti sing mersani terus awan bengi Allah dah mersani kan biar begak awan jaluk dan nopo namun eh makhluk dakwani deh meskipun boleh-boleh saja hukum sunnah lek pancen kagem ngrewangi koncone tapi biar apa menjaga atat apa etika dan kusi Allah bahkan nate biar ya, mbak ini gue gak ada murid ini cerewet terjadi enak tiang namanya Amir Lais Iku gak ada penyakit wis diobat nenten dokter-dokter. Apa namanya? Gak judu. Sampai mengadakan sayembara, barang Wah, ini saat saya saiki miliarder mungkin lah. Apa jenisnya? wong sugih-sugih apa jenenge Mas? Apa? Kuwi nggak iso lek enek wong iso ngobati ya, aku tanpa medis, gurdu ngotok. Wis tak wae apa sak tak wai bondo sak e. dilala sesahal niku mireng terkenal bahwa sesahal pada zaman itu tutuke niku mandi tutuke mandi cerita singkate tenanan sesahal dongakne ambil les niku supaya sehat nah, Dijabai kali Allah seketika Amirulais ini kubadidunga ini sesaha langsung sehat. Janjinya apa? Harap diwai cak jaluhi. E. Tawani duit, tapi piambai nolah. Nah, enten salah si jenim murid niku guru guru, ini protes dengan guru ini. Guru jenengan kok nolah ini pribun tuh. Kan seket jamilnya hutang kulopan jenengan tuh. Ini hutangnya ke sesahalui. Subian ini kucertanya ini kucertanya sesahalui. sampai tenange piku saking gak butuh dunyo kebone niku ditulis ini, kebun kebon pirang hektar iku dibagi-bagi ditulis niku tulis pamane diusahakno apa apa ditulis lah catatan catatan-catetan disebar niku kok ana sing wong nemokne catatan kuwi lemah sak hektar berarti wong kuwi intuk bekas tanah sing sesahal sak hektar nutunya kuwi atane niku ditelasne kanggo nopo spiritual ini juga lah kembali tentang cerita wow murid ini ku coba gergetan guru ku tangguh kiake ya jenengan nyutangi ya kiake ku kembali cimen ba nah, sehal perso kene 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 koi perro po pengen bro padang pasir dari emas karo inten tapi yang baru kita ya langsung disabdo padang pasir itu langsung jadi emas kalau intan berlian murid tapi geblek nih gue suruh kasar ini. ya terus dia sampai ngendikan wong lek duwe makom gusti allah jaluk hajat ning gusti allah luwe luwe ning makhluk ya. Gerentek opoai dijabai kali gusti Allah. sampai ngoten niku. Yo. Makane wow. Sesuatu sing diwene karo mau marifat-marifat. iki apa sing diwene wong sing njalukan. Otomatis duduk. ta durung makam marifat. Mau hakikin tenanan. Napa malih nyadung nyadung tuh makhluk gak diadab niku. Dungo yo dungo. Kano perlu dipertanyakan. Kok ana wong, hei, ijazah iki lho ya. Ben iki iki, wes. Nah bagi wong ahli kuning mikir-mikir mikir-mikir mikir. Kak mikir, 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 mikir. kelas lah, Gak level lah. Tanyo kono dah. wali Muhammadin. Sampisan romose si wong ruhane wong kuning ngono lah. Kadoshah Bisri ta. Iku ngoten. Anti dhe biyen diwai wong ya anti, ngarep-ngarep wong pemberian wong biambake. Syekh Bisri niku lah. Sampai Nate saya bisri ini Saya akan ceritakan sama orang saya Bisa-bisa ini Saya bisri Nate Dirawi Rombongan Arab Haji dan Mekah Jaluk, Dikonjoni Karu saya bisri Yo sanggup dengan syarat Anu telu Gue berjalanan, zaman rasa gue perbekalan, ya, pemimpin dino, kau jalur jaluk. Cinta cintelu, nak diwai, cukelem. Le jamaah ni tolak tola tola hebi. Asih apa wes. rasang sanggup bekalan, yo tak sanggupi. Saya seneng kalau saya bisri ngalap baru kai mungkin tak. Lebih done raja lo oke rasa jala. Tapi saya nomor telu, iya aneh, Diwe kok ditolak. Langsung saya bisri perso mana itu yang tiang jamaah ni jebule atimu isi itima tu ziyada. Isi kumandil kumantil ning perbekalan anggene ngibadah ten haji. Anu sunah apa? Suno tuwa wong ibadah kan. Ketika arep ngibadah kados salat apa dilepas tho ngoten niku tho? Jo sampe kepikiran ngoten niku. Tapi benten nak ibadah ame sewu, ayo rekreasi tho. No, perbekalan sakakeh-akeh. Nak bagi saya bisirik kangge niku isan. gak bungane Gusti Allah, ampun nah, gue saya biset maling iki. Gak bungane Gusti Allah, bungane awake piyambak. Badal hakikat ubudiyah ngawulo niku bungane sing disembah. Gak malah bungane ning nafsu nafsu-nafsu ne dhewe. bagi wong salik kudu paham kudu khusul akmal faham anillah wal fahmu wa ma min aniya billah kudu duwe rasa suge billah kudu duwe ngalap cukup kelawan Allah kudu iktimad alai kudu tetanggenan dan Gusti Allah buang hajat hajate ten sak liyane Gusti Allah wa dawami kelangene ngoten niku Niku lek bener-bener tiyang husnul amal ten manai. khusnul don husnul amal. Terakhir ada cerita yang saya ingin bisri ini ku ketika dia mbak e maringi mau itu hasanah. Ini ku bahas tentang ridho wa taslim. Ketika mbak ridho wa taslim ini ku enten wong lanang wong sing mungkin tasawuf, wong tasawuf tapi nggih nembe perjalanan, tes tesan Ya Mbak matur Syekh Bisri. Kaya iri piambake. Ya Aban Nas, in kotok ta'an akhdil barri. Ya Abu Nasir. Jenenge Syekh Bisri kan Abu Nasir. Bisri Al-Harisi. Iku ya, nambut teng kelitu ngoten terlengkapin. Lah niku protes ten ten sahibis sahibisri, sahibisri jenengan iki lho gayamen nak diwehi tiang niku nolak. Apa kana jenengan iki ben danggep wong iko madul jai. Wong sing mulya to nggih ka ten ngarepe manungsa. Dingoten sahibisri lemurte gak trimo kui murite. Kok umpama jenengan niku bener-bener wong zuhud Peneberen jenengan niku wong sing mingus ka donya, gak ketarik karo babagan dunia wingoto niku, cobi jenengan Said Bisri. Nek nah, enek wong awehi tamponen. Ya, tamponen par ngoten. Sing jenengan tampi niku weh-wehno karo wong sing butuh. Tapi dengan syarat saya Bisri, aja sampai ana sing ngerti. wehno karo wong sing butuh tapi aja enek sampe wong ngerti. Lah pancen jenengan niku wong bener-bener ahli tawakal ning Gusti Allah jenengan dahare rezekine ini, alam gaib. Complete niku wong ngene iku. Lah kula njenengan di ngono Saya bisri jawab, yo rungok no kupingmu. Fakola bisri isma ayuhar rojol, mirungok no kupingmu lanang, yo tak Wong fakir bagi wong saleh dibagi telu. Sing pertama, wong fakir sing gak gelem jalu. Nak waya buto gak gelem jalu, nak waya tiwe yo rak gelem nampani. Golongan-golongan nomor 1 kuwi minar rohanina, wong sing bener-bener ahli ruhaniyah, spiritual tenanan. Arif billah, arif muhaqqiqin. Wong ngono kuwi idza sa'ala Allah Ta'ala A'tahu wa in aqsama Allahhi abar roqis maulek ketika piambeng rentak ae. Jaluk ewanin, jaluk njaluk Gusti Allah. langsung penjalukane dituruti karo Gusti Allah kontan niku kok umpama sumpah tur kasar tutuke iki mandi jadi golongan wong siji ki nek pengin kulo jeneng wong ngono ki lho nek wi gak usah ditong ditombo mesti niku mandi tutuke ya terkenal viral tapi ra gelem njaluk nek diwehi ra golongan rohaniawan ngoten niku ta. Iki biasane wong enak-enak wong ngono medeni wong ngoten niku Tapi mboten ngedan lho wonge. Biasa normal biasa. Nah ngedan gak gumun kula. Gak gumun biasa. Yo kerja pasar. Ah kantoran tapi gak pernah jaluk jaluk, maksudnya juroso pengen jaluk gak duit dia nak diwei gak gelum nombor, zaman gak gelem manfaate. Ndak ngelmu gunane diwene wong. Ketika wong ngoten niku sakali njaluk ten Allah langsung atahu kontan langsung Allah maringi tiyang niku. Kok umpamane nyambakne suputa. Langsung Allah ngijabai suputane niku ta. Niku siji. Sinom loro. Fakir la yas'alu wa in utiya qabbala fadzalika min ausatil qaumi. Aqidatu at-tawakul was-sukuni at-tawakulu was-sukunu ila Allah. Sing nomor loro wong sing gak gelem njaluk tapi nak diwehi kurun nampa. Kuwi golongan salik nomor loro kuwi. Gak patek mandi dungane kuwi. Nak aku jenengan gak patek mandi berarti mungkin ngono kuwi. Isih ngono kuwi mungkin. tak gelem jaluk, tapi nak ditombo, purun nampani, purun gunani isi hapi ini ya mbak isi nggu, isi isi atawakul, isi golongan orang-orang pasrah ini, gusti Allah istiqomah, kok istiqomah tumaknina dan gusti Allah ini ini golongan orang kali ini saya nomor telu kenapa? Jadi saya bisa nggak ketika ini nyenin tiang mualananku ini, entah dan iya, loh Lawat, tiang sing nopo menduduki makom sabar makom sabar niku piambae ndak wani jalo tapi piambae ngarep-ngarep pawai wong Sinom metu terus salik sing ngoten niku Paling rendah, Om Salik. Paling rendah, ngoten, Gak gelem jaluk, gengsi lah. Kini rohaniawan kan, enggak. Om tapi teman-teman itu -teman, ngarep ngarep diwei. Ini golongan ini tiang-tiang sing makum-makum sabar dan menunggu kesempatan yang api kagoh Nah, baru ngutu ini gua ngelanang sing nudo saya bisri ngutu kaget berarti baru paham bahwa saya bisri sudah mencapai ketika zaman itu golongan rohani awan tenanan. Sing, golongan pertama Yon dak gelem njaluk ten kusi Allah. Nak diwei wong piambe dak gelem nampi. Bukan karena dak de ndak gelem nampi mergo iqamatil jahi ben dangkep wong mulia ndak. Beku bener-bener nglunggui makom ni kui. Sing wau datune Sayyidina Atau ilah asakan dari Rubama istahya al-arifu ayarfu ahajatau. Yang izin isin jalutan kursi Allah. nopo male jaluk dan makhluk sampai nak diwai makhluk saya pikir nggak perlu nampi nih diwai nih padahal saya pikir ini gue no suki nih saya pikir ini tapi malah terkenal seorang sufi pada zaman nih bu. berkelana Jombang camping, tak pernah serandalan. wis abi sri niku to terkenale ngoten ta niku apa salah ngomong elek ngomong sepisan malam yang ngam tinggal kata monggo ditutup kalian tuh Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma mandor bila hidan wa khalaq tani wa na abduka wa na ala hatika wa adika mas ta min shari masuna tu abu laga bin imatika ala ya bi fa filu fa min bai lanta Allah min imatin obi an wa wa min kawadaka kala shari kala kafala alhamdu wa ala kaf shukru wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. وصلوا على محمد